Welcome to back. Kembali lagi bersama saya Ari Topan di channel Kuro TV. Kali ini saya akan menelusuri rumah yang ada di belakang. Rumahnya adalah bekas DPU Pengairan Purwodadi, guys. Gimana keseruan saya? Tetap ikuti saya. Saya kesini dapat informasi dari Pak Agus, katanya di sini agak menyeramkan. Maka dari itu saya mencoba mengeksplor. Saksikan terus. Di belakang saya ini ada pagar. Pagar, guys. Jadi saya nanti harus melompat pagar ini. Oke. Tetap semangat. Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. What's up? Oke, guys. Kita telusuri, guys. Wow. Di sini banyak semak-semak. Serem sekali. Wow, kita lewat mana ya, guys? Ya, lewat sini. Oke. Oh, semoga nggak ada binatang buas ini, guys. Tertutup rimbun kayak gini. Udah lama. Pelan-pelan. Oke, kita terus kanan kiri tertutup semua. Oh. Wow, keren. Oh, pohonnya ini serem sekali ya. Banyak yang lapuk ini kayunya. Oke, kita terus. Harus hati-hati, guys. Takutnya itu kalau ada ular, guys. Semoga aja nggak ada ular. Kacanya udah pecah. I'm coming. Gue datang. Harus hati-hati, guys. Di sini banyak paku. Oke. Oke. Dar. Siapa di situ? Suara tikus, guys. Wow. Mantap jiwa. Ada dua kursi di sini, mungkin setan-setannya masih duduk. Di sini kamar mandi. Oke, kita telusuri. Wow, kamar mandinya itu udah yang terbaru ini, guys. Keren-keren. Oke. Oke, kita telusuri lagi di ruangan yang lain. Oke. Wow, ini bekas pos atau ya? Di sini. Pelapon-pelaponnya itu udah pada rusak di sini.
harus hati-hati guys, waspada, takutnya tiba-tiba jatuh kena tikus terus jatuh. Oke, ke ruangan kedua. Wes, kamar mandi lagi. Eh, siapa di situ? Temani gue dong. Oke. Oh, di sini tempat apa ya, guys? Banyak meja. Oh, gudang mungkin ya. Oke. Masih tetap. Wow, gravitinya bagus-bagus, guys. Wow. Ya, banyak gravitinya. Oke, kita masuk. Aduh. Hati-hati. Dor, siapa di situ? Hey. Aku kira ada yang duduk sambil ngejaga ngawasin. Oke. Tuh, lihat kalian. Loh. Lihatlah, guys. Atasnya kayak gini. Oke. Atasnya masih baja sih guys, cuman ini plafonnya kayu udah lapuk, lama terbengkelai. Terus meja-meja ini, lemari ya. Grafitinya keren, kayaknya baru ini ya guys ya, grafitinya ya. Tapi pecah temboknya. Wow, keren. Arye Toepan. Bukan. Oke, kita telusuri lagi ke ruangan yang lain. Oke. Hawanya itu sedikit merinding gue, guys. Apa ya? Wah, apa ini? Wow, kerupuk ini. Waduh. Mungkin dulu ada yang nyemil di sini, lupa ya, guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Bercanda aja. Wis. Hai. Siapa di situ? Hei. Ada tamu, bikin minum dong. Oke, kita ke sini. Udah lapuk ya. Keren. Apa itu? Oh, meja. Oke, kita. Apa ya? Sepi banget ya, guys ya? Ya, guys, kalau kalian dengar suara-suara berisik karena di sini deket jalan sih guys, jalan raya, jadi ya banyak suara kendaraan. Oke, kita lanjut lagi ruangan satunya. Wih, oh, locker atasnya juga udah lapuk semua. Bahaya ini guys. Oh, graffiti lagi di sini. Oke. Wah, ada ruangan lagi ini. Wah, parah nih guys. Duh, bahaya banget ini. Harus hati-hati nih. Gue cek dulu ya. Oh, apa ini? Bekas apa ya guys? GTR. Namanya gue tuh ada uga, udah agak merinding sih guys di sini. Di ruangan ini sama yang tadi tuh udah merinding. Nah, itu apa ya guys ya kesannya? Mungkin udah ada yang ngikutin apa ya guys ya. Moga aja
nampak ya di layar kamera. Mungkin biar ada ekstranya gitu. Oke, kita ke ruangan yang ini. Ini mana ya? Oh, ini ruangan belakang sih, guys ya. Oke, ruangan yang belakang. Tadi siang itu sebenarnya gue udah ke sini. Udah ngecek-ngecek ke sini. Nah, yang ruangan belakang itu mana ya? Yang ini kayaknya. Tapi nggak bisa dimasukin, guys. Alang-alangnya itu terlalu tinggi. Jadi nggak berani kalau ke belakang, takutnya ada seperti ular atau apa gitu. Oke, kita coba ya, kita buka pintu ini. Oh, nggak bisa. Permisi. Halo, ada tamu, Pak RT. Bercanda, guys. Pohonnya udah menutupi bangunan. Aduh, sepi sekali guys. Malam-malam gini sendirian di tempat kayak gini. Orang aneh ya, guys. Apa itu ya? Putih. Aku kira apa itu tadi? Udah deg-degan. Oke. Bentar. Oke. Masuk lagi aja, guys. Deg-degan aku, guys, di sini tuh sebenarnya. Takutnya itu pelafonnya di atas itu ambrol gitu loh. Nah, agak dingin juga di sini. Ya biasa lah, guys. Normal ya. Kena angin. Aku cek aman. Oke, lanjut. Aku mau coba lihat jendela sini, guys. Aduh, bentar. Hai kalian yang di pohon, ayo turun ngopi kita di ruangan ini. Hei, diam-diam baik. Aduh, gelap. Apa itu ya? Ada suara tadi, guys. Siapa ya?